Jadi kemarin ada yang request teman-teman supaya dibuatkan video di Batu Besar atau Nungsa. Jalannya keren banget, Rek. Nah, di sini ada jembatan. Jadi di sini ada kapal feri bisa menuju ke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel YouTube saya, Herman Entertainment. Nah teman-teman, kali ini kita berada di Batu Besar atau Nungsa teman-teman. Jadi di perjalanan kali ini kita akan melihat pelebaran jalan yang ada di Batu Besar ini ya, atau Nungsa ini. Dan kita sekarang sudah berada di jalan Hang Jebat. Jadi kemarin ada yang request teman-teman supaya dibuatkan video di Batu Besar atau Nungsa. Nah jadi beginilah teman-teman suasana terkini ya, Batu Besar atau Nungsa teman-teman. Di sebelah kanan kita ini ada baju second. Dan untuk jalan ini ya, Hang Jebat ini kemarin memang lagi tahap pelebaran ya, tapi nggak tahu kenapa ini sekarang kok dihentikan. Kalau kemarin sih di sini banyak itu ya teman-teman, banyak para PKL ya di sebelah kiri dan kanan kita ini, tapi sekarang sudah pada digusur, tapi masih ada sih yang jualan ya di sini. Nah seperti yang nampak di depan kamera kita ini ada rumah makan Mekarsari, dan di sini juga ada gorengan. Jadi kita nanti akan beli gorengan teman-teman di sini ya, akan mencoba beli gorengan. Nah jadi buat teman-teman ya, kemarin yang request, saya lupa ya namanya mas siapa kemarin ya, yang request supaya dibuatkan video di Batu Besar atau Nungsa. Jadi seperti inilah mas suasana terkini ya di jalan Hang Jebat yang kemarin lagi diperlebar dan sekarang dihentikan. Ini nggak tahu kenapa ya kok dihentikan ya. Semoga lah ya untuk jalan ini ya, semoga segera dikerjakan lagi dan semoga segera selesai. Nah jadi kalau kita ke depan sana teman-teman, lurus ya, gaspol ke depan sana, kita akan menuju ke pantai atau ke Pulau Putri teman-teman, Pantai Nungsa ya. Dan di sana juga ada Nusa Abai kalau nggak salah ya, saya pun lupa ya namanya apa ya. Jadi sekarang ini kita sudah berlawanan sama arah matahari teman-teman. Jadi suasana jalan Nungsa atau Batu Besar ya sekarang seperti ini ya, nggak ada perubahan sih teman-teman ya. Kalau kemarin sih memang di sini lagi di apa ya, tahap penggusuran ya kemarin. Kalau di sebelah kanan kita ini ada pom bensin. Nah jadi kemarin memang di sini tempat apa ya, lagi digusur teman-teman ya di jalan ini, karena memang kemarin ada mau ada pelebaran jalan tapi sekarang lagi dihentikan. Ini nggak tahu kenapa ya kok dihentikan ini. Ya semoga lah kedepannya ya untuk jalan Kota Batam semua diperlebar, dan ini untuk jalan Hang Jebat ini sendiri ya semoga segera dikerjakan lagi. Nah jadi beginilah teman-teman suasana terkini ya. Di sini ada spesial rasa 99 ada cendol. Kalau di depan kita ini sih ya, ini ada apa ini ya, Polrestabes atau apa ya. Nah jadi sekali lagi kita sudah berlawanan sama arah matahari. Nah jadi teman-teman, kalau jalan ini ya, kalau sudah siap ini pasti cantik banget teman-teman, dan akan dijadikan dua jalur. Kalau sekarang ini sih masih satu jalur dua arah ya. Nah di sini ada Polda Kepulauan Riau di sebelah kanan kita, Tanjung Uban belok kanan, pintu masuk Mapolda Kepri. Oke, suasana jalan Hang Jebat sekarang seperti ini. Gak ada perubahan sih ya untuk jalan ini, tapi kita tetap akan gaspol. Di sini ada Trans Batam, Nungsa Batam Center. Di sini ada rumah masakan Padang di sebelah kiri kita. Dan nanti juga di sebelah kiri kita ini akan ada perumahan teman-teman.
perumahan apa namanya, saya lupa. Nah, di sebelah kiri kita ini nanti akan ada perumahan ya, lagi tahap pengerjaan. Dan di sini sudah ada sih, sudah ada yang dikerjakan ya, sudah sebagian sudah siap. Oke, kita tetap akan gaspol ke depan sana ya, seperti apa nanti di depan sana. Jadi kalau di sini ya seperti inilah teman-teman suasana jalannya ya. Wow, jalannya keren banget rek. Cuma sepi. Di kanan dan kiri kita ini hutan, lahan kosong teman-teman. Nah, jadi saya pun nggak tahu ini nanti yang nonton seperti apa ya, karena di sini masih sepi, belum ada perubahan ya di Nongsa ini. Nova Sabai ke depan sana ya, lurus dan nanti mungkin belok kiri apa apa ya. Nah, jadi seperti inilah teman-teman suasana terkini. Sepi banget rek. Dan jam sekarang menunjukkan sekitar jam 4:30 teman-teman, atau jam 16:30. Nova Sabai lurus ya, karena di sini ada apanya sih, ada petunjuk jalannya ya. Nova Sabai lurus 5 menit lagi katanya. Nah, jadi sepi teman-teman untuk di jalan ini ya. Dan untuk durasi video sekali lagi saya nggak tahu ini ada berapa menit nanti ya. Wow, di sebelah sana ada perkebunan warga. Dan itu tadi apa itu ya nampak ya, Singapura kayaknya teman-teman yang tadi itu ya. Kalau lurus kita tembus ke Pantai Nongsa. Nah, jadi seperti inilah suasana terkini di sore hari ini. Belok kiri kita menuju ke Nova Sabai. Pantai wisata ke kanan dan ke kiri juga pantai wisata teman-teman. Oke, kita belok kiri. Dan kita sekarang berada di jalan Hang Lekyu. Hang Lekyu apa-apa tadi ya. Oke, jadi seperti inilah teman-teman suasana terkini ya. Silau rek. Dan di depan sini nanti kita akan ketemu apa namanya, jembatan teman-teman kalau nggak salah sih. Karena saya juga ya jarang-jarang sih ya ke sini. Kalau lewat sini sih saya kayaknya belum pernah apa ya. Oh, sudah pernah teman-teman, saya lewat sini ya. Dan di sini adem banget rek. Wow, di sini ada mbaknya ini juga yang lagi naik motor berdua dan lagi buat video juga teman-teman. Silau. Oke, mungkin nanti videonya akan saya hentikan di depan sana ya. Di sini ada tikungan. Nah, di sini ada jembatan teman-teman. Wow, keren. Nah, di sini ada jembatan. Jadi di sini ada kapal feri bisa menuju ke Singapura teman-teman. Nah, seperti ini kapal feri sini bisa untuk tujuan Singapura dan Malaysia ya.
Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Herman Entertainment. Wow, spirek.